berawal dari informasi masyarakat yang kebetulan sebagai pemakai ya, atau pembeli atau konsumen ya, yang komplit terhadap pihak penjual, pihak salah satu ruko yang ada di Jalan Gandul Cilada atau Lebak Bulus, yang bersangkutan komplit terkait dengan kualitas yang dia beli. Aquanya itu warnanya keruh, kemudian rasanya pun tidak sesegar aqua. Kemudian informasi itu di-share ke kami, ya, di-share kami ke Polres, dan kami follow up dengan melakukan surveillance atau penyelidikan. Dan alhamdulillah, ya, kami bisa mengarah ke objek yang baik, TKP di mana itu diproduksi maupun pelakunya.